Rumah produksi Denny Siregar Production yang bekerja sama dengan Maxima Pictures bersiap merilis film Kupu-Kupu Kertas karya sutradara Emil Heradi. Film ini rencananya akan tayang pada tanggal 7 Februari tahun 2024 mendatang di bioskop. Diketahui, film Kupu-Kupu Kertas merupakan salah satu film Indonesia yang terinspirasi dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI dan juga pembantaian pada tanggal 18 Oktober tahun 1965. Niatnya sih emang ingin memberikan edukasi bahwa kita pernah mengalami peristiwa paling kelam dalam sejarah. Ceritanya udah dapat, tinggal gimana sampaikan ke generasi muda, kata Denny Siregar dalam jumpa pers film Kupu-Kupu Kertas di 21 Episentrum, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Amanda Manopo sebagai Ning, Chico Kurniawan sebagai Ihsan, Iwaka sebagai Prakoso, Reza Arab Oktavian sebagai Busok, Fajar Nugra sebagai Zul, Ayu Laksmi sebagai Sulastri, dan lain-lain,